Pradi mendukung 100% lah dengan pembangunan IKN-nya. Dengan adanya IKN pindah ke Kalimantan Timur tentu membawa dampak positif. Yang pertama pasti dari segi peningkatan ekonomi, gitu ya. Khususnya untuk di Balikpapan yang kita adalah pintu gerbang di sini. Yang kedua tadi meningkatkan dari usaha masyarakat kecil menengah, gitu ya. Dan yang ketiga juga dampak dari segi sosialnya, gitu. Artinya daya beli, daya peredaran perekonomian lebih meningkat lagi.